Halo teman-teman Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya ingin sharing fitur deposito di Neobank. Ini ada yang muncul baru lagi yang kita bisa break di tengah jalan. Tapi kita lihat yuk. Itu saya udah lihat yang bisa di break tengah jalan yang 3 bulan nih. Keterangannya flexible withdrawal high interest 7%. Nanti dia ada keterangan, nah, early termination untuk apa? Pencairan lebih dahulu di bawah 3 bulan gak ada penalti. Tapi bunga, suku bunga yang dihitung hanya 2% per tahun. Ya sebenarnya ini penalti. Cuman bukan penalti yang gak dibayar bunga sama sekali. Jadi bunga masih dibayar tapi hanya 2%. Dengan risiko 3 bulan harus masuk 7%. Jadi suku bunga dihitung 3%, dihitung 3 bulan, harus 3 bulan dalam sehingga mendapat 7%. Kalau di bawah 3 bulan itu hanya mendapat 2% bunganya, kayak gitu. Tapi kalau menurut saya kurang ini ya. Kurang gimana gitu. Karena yang dia kan ada yang 1 minggu. 1 minggu aja 6,5%, masa sih nggak bisa sampai kita nahan sampai 7 hari aja, berarti lebih gede 6,5% selama 7 hari itu teman-teman. Itu yang bisa dicairkan lebih dahulu hanya yang ada keterangan nih, contohnya flexible withdrawal, maka kita baca aja. Tuh, kalau yang lain kan dibilang short term period. Nol admin fee emang semua itu nggak ada biaya admin, adanya itu pajak itu wajib 20%, kecuali dia bilang no tax, tax free, zero tax free, itu lain cerita. Kan dia nggak bilang bebas pajak, lagian pajak dibayar ke pemerintah. 8% dibilang fantastic rate kan, tapi tetap pajak bayar. Nah sekarang saya mau buka yang 7% aja deh. 7% enggak apa-apa. 7% kan? Nih, saya buka nih kayak gini. 1 bulan 7% mulai 100.000, nol admin fee ya, semua nol admin free, tapi biaya pajak tetap, kecuali biaya pajak ditanggung. Gitu. Ya udah. Ini saya ada kupon karena jadi misalnya saya masukin. Misalnya saya masukin segini ya, gini, dan nah ini ada kupon, diklik kuponnya. Ini ada kupon ekstra itu 1%, jadi ada nambah 5 ribuan rupiah, 5.700, anggap 6.000 bunga sekian dikurangi pajak. Kan bunga misalnya 184.000 dikurangi pajak 20%, dikurangin tuh kurangin 36 ribuan, jadi berapa? 146 kali ya, 147 ribu. Itu teman-teman, ya udah tinggal open now. Kan I have read, ya udah open now. 1 bulan 7%. Ini kita kalau saya selalu rubah optionnya itu ke no extend, jadi begitu cair bunga sama apa uang pokok masuk ke rekening. Kalau kita tadi masih prinsipal, itu namanya pokok sama bunganya diperpanjang lagi. Kalau satu lagi prinsipal aja, bunga cair, pokoknya diperpanjang. Maka saya nggak mau, saya maunya no extend. No extend itu nggak ada perpanjangan apa-apa setelah tanggal jatuh tempo. No extend gitu ya. Oke, udah misalnya saya buka. Ya udah kalau kita baca. Nah, ini bunganya 7%, 7 tambahan 1% ini hanya berlaku 7 hari. 7 hari. Jadi selebihnya itu balik lagi ke 7%. Selama 7 hari pertama 8% bunganya karena ada tambahan 1%. Ini udah buka. Gitu. Sebulan 7% ya, beda 0,5 dari kalau seminggu kan 6,5 kan. Gitu teman-teman. Ada 30 kan, no extend, bunganya itu sekian,
30 satu, kalau saya baca urutin 30 satu bulan 7% tambahan itu 1% bunganya sekian dikurangin pajak 20% 30 no extend nanti cairin 21 April udah confirm kalau kita mau bayar confirm pay masukin pin teman-teman udah cair apa cair apa berhasil pembukaan deposit amount ya kan gitu tanggal jatuh tempo 21 April tahun depan open time deposit pembukaan deposito berjangka sukses gitu udah no extend penting ya jadi langsung dikembaliin dulu jadi manual kita kalau mau perpanjang nggak diperpanjang itu teman-teman caranya cara pembukaan deposito dan gitu nah kalau kita udah dan kita bisa ngelihat nih di akun kita nah ini masuk deposit-nya itu segini kalau kita mau lihat lagi yang ada 21 April nih kita tinggal buka lagi tuh udah keterangannya jelas no extend tuh wajib kalau saya ya gitu teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like share komen sampai jumpa di video-video saya berikutnya bye-bye teman-teman.